Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syahrul Sarida, perwakilan dari SMK Negeri 4 Pakalongan, jurusan Akuntansi, kelas 11 AK4. Masalah ini saya akan memaparkan masalah kasus korupsi gaji pensiunan siap dilimpahkan ke pengadilan. Maksud dari singgungan kasus korupsi, selama ini pemerintah sering menyinggung masalah korupsi. Akan tetapi korupsi sering terjadi di kalangan manapun, entah di kalangan sekolah, SMA, yang kita ambil alih yang dari yang kecil-kecil. Misalnya masalah dana kelas yang sering terjadi, dana kelas yang sering diambil oleh siswa-siswa yang tidak bertanggung jawab. Apabila ditanyakan masalah pertanggungjawabannya, semua siswa malah menggeleng-gelengkan kepala dan tidak mau bertanggung jawab. Dari situ saya akan menyinggung masalah kasus korupsi. Korupsi selama ini sering terjadi di kalangan pejabat-pejabat yang sering mencari dana-dana yang bukan kewajiban dari mereka. Misalnya dana dari Bank Senturi yang sering terjadi di masa di orde-orde masa kini, sering tidak ditanggulangi. Bagaimana cara menanggulangi agar kasus korupsi bisa berhenti saat ini? Terima kasih atas tempat yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.